Pantai Bara yang ada di Bira, dan aku lagi melakukan self quarantine. Aku memilih buka tenda di Pantai Bira daripada nginep di penginapan, dan langit cerah banget, bintang-bintang banyak banget, dan ini hasil fotonya. Ini malam ketiga self quarantine di Bira. Ini aku nggak bisa nunjukin apa yang ada di luar karena angin lagi kenceng, terus hujan. Tidur dulu, udah jam 11. Okay. Malam. Pagi. Mas, ini ya hari keempat karantina di tenda. Hari keempat ini mulai hujan, angin, dan ya kayak seperti lihat ini anginnya kenceng banget. Aku buka tenda di sini, dan nanti di sini aku bakalan gantung hemok. Kalau siang, aku nggak pasang outernya karena biar lebih enak angin masuk. Dan lihat dong pantainya, bagus banget kan? Keringetan karena panas banget, gak ada angin jadi teduh. Cuman enak sih. Untuk hari keempat ini masih aman. Ntar. Sekarang jam 5 lewat 5. Hari keempat masih exciting. Tada. Ini tempat aku tinggal untuk sementara. It's my beautiful house. Jadi ya, kamarku itu cuman 3x6. Dan ngeliat warna putih, tembok warna putih, atap warna putih, dan aku keluar masuk ke situ. Teman-teman di Labuan Bayu semua udah pulang ke kampung mereka masing-masing. Ada yang diem di kamar atau di rumah mereka, which is yang they have a family, you know. Terus yang kayaknya aku mau balik ke Jakarta. Tapi aku mikir lagi, aku ke Jakarta, aku harus terbang 3 jam dari Labuan Bajo ke Jakarta. Kemudian sampai di Jakarta aku harus naik bus lagi ke rumah, dan aku bakalan capek. Dan di rumah itu ada kakek, ada opung yang umur 97 atau 96 tahun, ada orang tuaku yang umurnya 60-an, ada dua bayi balita yang I cannot give them, you know, aku nggak bisa nularin pilek ini gitu ke mereka. Okay, I'm alone, like I'm literally alone in Labuan Bajo. I feel that like stuck. I cannot do anything. And sampai di malam itu yang kayak aku yang kayak, oh yaudah deh kalau misalnya memang kayak gini aku mau ke Alor. Aku udah ngubungin temen di Alor. Terus aku nelfon ke temen yang di Maumere, terus bilang, Tina gak bisa karena Larantuka tutup juga, kamu gak bisa nyebrang juga ke Alor. Aku yang kayak udah hopeless, dan aku udah mulai merasakan ya kayak namanya itu kayak mual, sesak napas, terus keringet dingin. Aku mulai bilang, oh ini kalau udah ngingat kembali lagi kayaknya mau muntah lagi. Dan itu ngebikin aku yang kayak, oh, aku gak bisa. Jadi aku kemana, aku gak mau diem di dalam kosan yang 3x6. Jadi malam itu posisinya salah satu teman bilang, Tina, kami mau ke Bira, ke Sulawesi dengan kapal feri. Kalau kamu mau ikut silakan. Terus aku yang kayak, aku gak mau gabung dengan orang-orang. Kayak gak mau share gitu. Dan yang kayak, aku harus kayak gimana. Terus aku nelfon teman, nelfon Adnan yang kayak, Adnan, aku mau ke Bira, ada kenalan gak di Bira? Which is, aku gak mau di Labuan Bajo untuk 14 hari karantina yang, terus dia bilang, ngapain di Bira? Yaudah ke Selayar aja. Aku pergi dengan ferry dari Labuan Bajo ke Bira, dan di Bira itu, aku nyampe yang kayak, I'm feeling like, good, tapi selama di perjalanan di kapal 24 jam itu aku ngerasa kayak yang sesak. Aku muntah berapa kali, bukan karena mabuk laut, tapi semua orang ada beberapa hal aku ngebahas corona, aku ngebaca, aku yang kayak baca grup dan semua itu kayak enggak, aku enggak bisa kayak gini, enggak bisa gitu, dan kayak shit, I cannot do this anymore.
dan aku muntah, dan aku yang keringat dingin. Terus aku mau nginep di penginapan, dan pas sampai di penginapan tuh kayak yang nggak bisa, aku nggak bisa berlama-lama dalam ruangan, dalam kamar itu. Dan ya aku sampai di akhirnya aku milih kayak udah aku camping aja. Jadi ini malam keempat aku camping di Bira, ya aku mau yoga dulu. Oke, untuk hari ini cukup dulu, aku mau yoga. Hujan seperti yang kalian dengar dan panas banget, nggak bisa buka outernya, nggak bisa buka, tapi yang penting nggak basah. Good night, try to sleep. Udah dibilang aku pergi ke Makassar itu karena ke Makassar, ke Bira itu, kenapa enggak Flores tempat yang lain, karena aku udah pernah pergi, jadi hitung-hitungannya why not. Terus di sini lebih enak karena ada pantai pas di pinggir jalan. Masih berapa lama lagi kan 2 minggu? Kan 2 minggu mak. Jadi mamaku itu orangnya panikan, dan pas dengar kabar kalau misalnya aku pergi ke Bira untuk self karantin di pantai, which is she's a freak out, look. It's her. Josia. Josia. Selamat pagi. Aduh, suaraku masih bindeng. Selamat pagi, good morning universe. Hari ke-6 untuk self karantin di tenda di pantai. Finally, aku baru bener yang namanya tidur. Nggak kebangun-bangun. Iya, akhirnya tidur pulas. Biasanya aku bangun jam 6, setengah 6. Baru buka tenda, sekarang aku tadi bangun tuh jam 8. Aku yang kayak, yeay. Dan aku lapar.
Melanjutkan cerita yang kemarin, jadi sampai di Bira itu harusnya aku di Keselayar. Harusnya Keselayar, ternyata nyampe di Bira aku rasa kayak mempertanyakan lagi, pergi enggak ya ke Selayar, pergi atau enggak. Dan aku memutuskan untuk oke lah, aku stay dulu satu malam di Bira, baru besok berangkat ke Selayar. Akhirnya aku mengambil keputusan, oh yaudah deh, gak jadi ke Selayar. Masalah COVID-19 ini aku nggak tahu kapan selesai, aku nggak tahu, karena aku nggak tahu juga, aku nggak ngeluarin uang untuk beli makan, untuk ini, tapi aku nggak tahu kapan ada uang masuk lagi. Dan totally no one's know in this earth. Takut kayak, aduh gimana ya, kapan ini selesai. Dan aku mikir yang sampai aku nelfon ke orang rumah, aku nelfon ke Jakarta, sampai kakakku bilang, oh ya udah kamu pulang aja ke Bandung, ngambil flight, motormu nanti kirim aja ke Labuan Bajo, minta tolong siapa yang kamu percaya untuk kirim ke Labuan Bajo, kamu datang aja ke Bandung. Terus the things is, I'm afraid go to the airport. Like, aku nggak takut, karena aku mikir yang udahlah, rumah depan rumah kakak aku juga masih luas, aku masih bisa buka tenda gitu loh. Tapi aku takut di bandara, aku takut itu kalau misalnya COVID lah, atau aku takut lah, bener-bener takut. Dengan perjalanan ini, dan ya sekarang hari ke-6 masih di lokasi yang sama, di tenda. Dan ya sarapan dulu. Lumayan bagus sih bawah lautnya. Kalau mau dibandingin dengan Labuan Bajo, aku belum bisa membandingkan dan aku gak mau ngebandingin, karena setiap tempat itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ini aku tuh cuman sejauh mungkin 200 atau 300 meter dari bibir pantai, jadi yang kayak memang gak ngeliat apa-apa. Dan by the way, sekarang tuh lagi sunset, lihat dong langitnya. Hiburan saat malam itu, kalau misalnya sebelum tidur itu ya video call dengan keluarga, dan ini baru kali ini video call dengan teman. Satu dokter, satu teman naik gunung. Jadi yang kita memang, ya ini mau kayak gimana lagi, kalau misalnya bosen di tenda ya kayak gini, video call, denger lagu. Aduh, sinyalnya jelek. Pas mukanya lagi jelek. Aduh, mukanya. Maafkan aku ya, Eto. Saking kangennya dengan teman-teman dari Florata Backpacker ini, mereka nih. Ada dari Mbai, ada yang dari Ende, ada yang dari Solor, dan aku dari di Sulawesi, di Bira. Kenapa tutup mulut, Pak? Takut kumisnya kelihatan. Kumis sudah melambangkan profesi, bukan kumis. We'll be right back.
bosan gak tau mau ngapain, yoga, ngumpulin sampah, berenang, makan, tidur, main HP, main cacing, dan okay, kayaknya aku mau produktif, mulai produktif dengan edit video untuk di YouTube channel. Sudah berhasil upload video di channel YouTube aku, dan ya, kalian bisa ngecek kok. Sepertinya bakalan hujan lagi malam ini. Tadi sih sempat dengar kalau misalnya akan ada kayak sweeping gitu loh, kayak ada razia malam-malam, akan dicek ke kafe-kafe, ke pantai, dan semoga tendaku aman ya. Semoga aku di sini masih boleh untuk buka tenda. Itu sih yang sebenarnya paling takutin untuk camping ini. Udah 7 hari, tinggal 7 hari lagi. Kita lihat apa kapal dari Bira ke Labuan Bajo buka atau enggak. Kayaknya bakalan badai nih, soalnya anginnya itu dari sebelah sana ke sini, anginnya ke sini. Udah kenceng sih, harusnya sih udah oke, udah aman. Tapi aku cuma tetap jaga-jaga kalau misalnya tiba-tiba. Bagus juga dari jauh. Anginnya kenceng banget. Dan ya, aku mesti mulai masuk ke tenda. Akibat hujan datang, dan aku di dalam tenda dan menghabiskan waktu bersama Onang. Video call dengan dia dulu. Baru selesai mandi, kepala aku langsung sakit karena ban motorku bagian belakangnya terjadi lagi untuk ketiga kalinya. Tapi pertama kali dalam perjalanan ini, dari sini ke tambal ban itu kurang lebih ya 10 menit, 5-10 menit, dan ya jauh. Dan aku gak bisa bawa motor itu lagi besok. Itu harus dibongkar. Dan sekarang cara untuk ngebongkarnya itu adalah aku harus ngubungin tukang bengkel, datang, bongkar, bawa ke sana, perbaiki, datang lagi, pasang lagi. Dan itu siapa? Di saat corona ini siapa yang bisa ngebantu itu? Tapi ya, semoga lah besok terjadi keajaiban. Panas sih di sini, gak ada angin. Tapi ya mau gimana lagi? Aku tuh sangat-sangat bersyukur. Jadi aku tidak merasa susah hati. Namanya itu Enta dong. Kenapa Enta? Apa katanya? Gak kedinginan porsi itu. Kepanasan pun aku. Keringatan bro, keringatan. Apa mak? Udah selatan di Labuan Bajo, aku pulang sana ya. Kalau udah aku bilang dari kemarin, kalau ada kapal feri ke pulang ke Labuan Bajo, aku pulang ke Labuan Bajo, mak. Dan itu tuh 14 hari. Mak, bedanya di sana sama di Labuan Bajo apa, mak? Di Labuan Bajo ada itu. Mama, denger, Gus. Emang mama yakin di Labuan Bajo aku akan diam di kosan?